Oke, salam sehat, salam semangat dari saya, petani pala pemula ya. Jadi teman-teman, sudah satu bulan ini saya tidak bikin konten ya. Sekedar informasi, saya tidak bikin konten bukan karena malas ya teman-teman. Jadi saya punya kerinduan besar juga berbagi dengan teman-teman. Tapi ada beberapa kendala di channel saya ya. Dan alhamdulillah sudah selesai, sudah diperbaiki dengan baik. Dan bukan itu yang saya mau bahas sekarang. Jadi saya mau bahas sekarang itu ada ya. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu teman-teman. Di video kali ini saya dibantu oleh seorang konten kreator juga ya. Dia itu nama channelnya Zulfikar Paputungan. Dia itu mereview ya barang-barang elektronik. Salah satunya yang ini ya, yang mic yang saya gunakan ini, itu dia sedang bikin konten reviewnya. Kira-kira saya dan dia ini collab lah, kira-kira begitu. Tapi kemudian bukan itu ya, di video kali ini bukan itu yang saya mau bagi kepada teman-teman. Ada beberapa keberhasilan yang saya mau bagi ini sudah lama ya. Sudah banyak keberhasilan yang saya tahan-tahan dulu. Dan salah satunya ini teman-teman. Apa itu? Jadi ini adalah saya akan berbagi keberhasilan proses cangkok tanah pala. Dan saya juga kaget teman-teman ya, ternyata pala bisa dicangkok. Seperti apa caranya dan bagaimana caranya? Lanjut nonton teman-teman ya. Oke, tapi jangan sebelum lanjut jangan lupa ya. Jangan lupa untuk mensupport kreativitas saya dengan subscribe teman-teman. Bisa di komen, bisa di like, bisa juga dibagi videonya ya. Bagi teman-teman yang punya komunitas pertanian, apalagi pertanian pala. Oke, kita lanjut. Sebelum kita mulai bagaimana cara cangkok tanah pala. Bagaimana cara cangkok tanah pala, kita butuh alat dan bahan ya. Kita harus sediakan alat dan bahannya. Untuk bahan yang pertama kita butuh plastik seperti ini ya. Ini plastik gula teman-teman ya. Ini plastik gula yang 1 kilo. Ini ya. Baru kemudian kita butuh tali. Ini tali ya. Ini senar ini. Karena saya adanya hanya senar ini, kita butuh ini untuk mengikat. Dan tentunya kita butuh pisau tajam teman-teman ya. Kita butuh pisau tajam seperti ini teman-teman. Dan yang paling spesial lagi teman-teman, untuk merangsang akar nanti, kita butuh bawang merah. Kita butuh bawang merah seperti ini. Saya sediakan ada 2 sium teman-teman ya. Ini bawang merah, fungsinya adalah merangsang akar. Oke, dan untuk langkah-langkahnya, teman-teman perhatikan di sini. Jadi supaya lebih mudah lagi, kita kemas ya tanahnya, kita masukkan ke dalam, kita kantongi seperti ini ya, ke dalam plastik gula yang sekilo ini ya. Masukkan. Ini tanahnya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini tidak apa-apa, ini masih sangat ini ya. Ini masih sangat subur tanahnya. Jadi tidak perlu pakai sekam lagi, tidak perlu pakai pupuk ya. Pupuk yang ini ya, organik, pupuk padat organik. Kita cukup pakai tanah ini saja. Karena saya yang berhasil itu, di sampel saya yang berhasil, saya pakai tanah biasa seperti ini ya. Ini lihat teman-teman. Dipadatkan ya. Dipadatkan seperti ini. Oke, tekan-tekan ya. Ini teman-teman ya. Ini dia. Kalau sudah padat seperti ini, baru kemudian kita ikat teman-teman. Pakai senar tadi ya. Ini senarnya tadi. Kita ikatnya padat ya. Ikat seperti ini teman-teman. Oke. Oke, ikat lagi ya. Oke, yang penting dia kuat aja teman-teman ya. Dia kuat, mampu menahan tanah yang ada di dalam kantong. Karena nanti kantongnya ini akan digantung ya, diikat di batang yang akan kita cangkok nanti. Oke, sudah seperti ini. Jadinya begini teman-teman ya. Ini lebih mempermudah. Jadi kita tidak pakai apa lagi ya,
sabuk kelapa atau apa, kita cukup pakai plastik begini saja, isi dengan tanah ya, tanah yang masih gembur begini, masih banyak warna hitamnya, kita padatkan. Oke, dan langkah selanjutnya teman-teman coba perhatikan di sini. Jadi tadi ya, tanah tadi kita tinggal belah seperti ini ya. Praktis sekali teman-teman, kita belah seperti ini. Lihat, caranya mudah, tidak perlu pakai apa ya, sabut kelapa. Lihat, jadi nanti batangnya kita tinggal masukkan ya. Oke, baru kemudian langkah selanjutnya untuk mencari batang untuk kita cangkok ya. Pastikan, lihat teman-teman ini, pastikan dari pala yang bagus buahnya dan banyak buahnya ya. Coba diperlihatkan itu banyak buahnya teman-teman ya, dan lumayan bagus juga buahnya, ini karakter buahnya bagus. Oke, dan kita lihat batang seperti ini teman-teman, coba lihat ya, ini bukan batang induk ya, ini bukan batang induknya, batang induknya sana, ini bukan juga tunas yang 4 daun ya, 4 daun dia nanti akan jadi 4 cabang. Kita coba batang ya, cabang yang 2 daun ya, jadinya dia akan jadi 2 cabang seperti ini. Lihat. Oke, caranya untuk langkah yang pertama ya, pemberlakuan untuk batang, coba teman-teman lihat, kita kupas batangnya ya. Coba perhatikan teman-teman, kita berikan tanda dulu ya, dan tanda seperti ini, jangan terlalu dekat lagi teman-teman ya, kalau terlalu dekat nanti pas dia hidup kasihan kan batang ini. Kalau agak jauh seperti ini dari batang masih bisa hidup ya, batang yang kita ambil ini masih bisa hidup di batang indukan ya. Oke, kayaknya begini saja ya, berapa senti ini ya, cukup berapa senti saja yang kita kupas ya, perhatikan. Oke, kita beri tanda dulu ya supaya mempermudah pengupasan nanti teman-teman. Ini apa ya, ternyata caranya bagus juga ya, caranya cukup mudah untuk melakukan cangkok tanah. Tapi kemudian teman-teman harus sabar ya, untuk mencangkok tanah ini perlu kesabaran menunggu akarnya bertumbuh. Saya kemarin sudah coba beberapa kali ya. Kalau mau lima kali mungkin ada ya. 5 kali saya coba cangkok tanah dan saya tidak sabar. Dan akhirnya 5-5-nya gagal. Kemudian ada satu yang saya biarkan. Dan ternyata teman-teman itu yang berhasil ya. Itu yang berhasil. Jadi kita kupas dulu seperti ini ya. Pastikan pengupasannya rapi, bagus. Dan semua teman-teman ya, semua batang itu di lingkarannya itu harus dikupas semua ya. Oke, kita kupas. Oke, langkah selanjutnya ketika dikupas seperti ini ya, biar kambiumnya, biar dia ini ya, biar akarnya merangsang dengan bagus, kita cukur kambiumnya teman-teman. Oh, didekatkan ya, kita cukur seperti ini kambiumnya, biar kemudian percepat pertumbuhan akar. Kalau kambiumnya masih ada, nantinya dia akan ini ya, kulitnya akan regenerasi lagi teman-teman. Bukan akar yang muncul, tapi kulitnya itu lagi nanti nyambung lagi ya. Oke, kulitnya seperti ini teman-teman. Oke, perhatikan, itu jelas ya. Cukup jelas. Oke. Dan langkah selanjutnya ini yang paling penting teman-teman. Ini rahasianya teman-teman. Coba lihat. Didekatkan. Ini rahasianya. Kita tidak perlu pakai bubuk apa segala macam ya untuk merangsang akar. Kita cukup pakai bawang merah yang ada di rumah ya. Ini di dapur, saya ambil di dapur. Bawang merah seperti ini teman-teman. Dikupas ya. Kita potong saja. Kemudian kita gosokkan seperti ini teman-teman. Sederhana ya, simple, kita gosokkan seperti ini. Kita gosokkan ya.
sedikit di kan banyak ya. Baru kemudian kita gosokkan di lingkaran yang kita kupas tadi. Cukup sederhana teman-teman, tidak beli ya, tidak beli bubuk-bubuk apa tuh yang di iklan-iklan di ini ya, media sosial. Merangsang akar, kita ternyata cuma pakai ini bisa ya. Pakai bawang merah. Oke. Kalau sudah, kita tinggal yang permudah ikat nanti ya. Oke. Ikat nanti kita siapkan tali duluan, tali pengikat ya. Kita pakai plastik seperti ini, kita ikat di atas seperti ini dulu ya. Ikat di bawah lah boleh. Ikat di bawah seperti ini supaya nanti pengikatannya mudah teman-teman ya. Ikat dulu. Ikat ya. Ini baru pertama kali ya saya jadi, langsung saya bagi teman-teman. Untuk cangkok tanah saya baru pertama kali jadi, baru satu sampel yang jadi. Tapi kayaknya caranya seperti ini ya, tidak ribet. Dan kita ambil tanah yang tadi ya teman-teman. Kita ambil tanah yang tadi, ini mudahnya kalau kita pakai plastik ya. Tidak pakai sabut kelapa. Jadi praktis aja teman-teman. Tinggal kita tempelkan seperti ini. Ya, perhatikan baik-baik. Oke, praktis sekali, lihat teman-teman. Baru kita tekan remas seperti ini ya, sampai tanahnya semua rata ya, membungkus itu yang dikupas tadi. Oke, remas dulu supaya dia padat tanahnya di dalam ya. Oke, terus baru tali pengikatnya tinggal diputar seperti ini, dilingkar di tanah ya, di tanah kita tinggal lingkar saja supaya dia ini bagus ya. Terikat bagus. Oh, talinya cukup panjang nih. Kayaknya dikurangi sedikit. Tinggal lingkar seperti ini. Ya. Perhatikan teman-teman. Ya. Sambung lagi ya. Caranya praktis, mudah teman-teman ya, tidak ribet. Kalau kita pakai sabut kelapa itu pasti ribet. Dan ini tidak pakai sekam teman-teman ya. Saya tidak pakai sekam, saya hanya pakai tanah biasa saja. Tapi tanah yang masih gembur. Oke, diikat lagi. Oh, ribet ya. Cukup panjang talinya ternyata ya. Oke, dilingkar terus. Terus. Jadi waktu pembukaan ini teman-teman, berdasarkan pengalaman saya ya, waktu nanti akarnya keluar itu cukup lama ya. Ini jadi saya bilang kalau mau cangkok tanah itu teman-teman butuh kesabaran ekstra ya. Karena untuk pengalaman saya yang saya punya yang berhasil ya. Cangkok saya yang berhasil itu hampir berapa bulan ya? Hampir 5-6 bulan teman-teman. 5-6 bulan baru kemudian akarnya muncul. Nanti di akhir video nanti saya perlihatkan ya. Yang sudah jadi, yang akarnya sudah muncul. Dan kayaknya pas dia akarnya muncul, kita belum langsung melakukan pemotongan ya. Dari batang, belum bisa dibuka ya. Dibukanya nanti kemudian akarnya sudah banyak keluar, baru kita buka. Kira-kira ini simple teman-teman ya, sangat sederhana dan simple. Oke, tinggal dipotong talinya, lihat teman-teman, udah. Ini kalau sudah seperti ini, kita sabar menunggu 4-5 bulan, itu akarnya pasti akan keluar teman-teman. Oke. Sederhana, mudah ya. Lanjut. Dan teman-teman, ini ya yang berhasil. Yang berhasil, ini baru sampel, satu-satunya sampel. Dan yang pertama berhasil, saya cangkok tanah teman-teman ya. Ini yang berhasil, ini lihat teman-teman akarnya sudah keluar nih. Lihat, ya patah ya. Lihat akarnya.
udah keluar ya. Tuh bawah, lihat. Ada akar bawah juga ya. Ini yang berhasil pertama teman-teman ya. Saya buka dulu, saya perlihatkan akarnya. Coba lihat sudah banyak teman-teman akarnya ya. Oke, saya buka ya, saya buktikan ya. Nanti sebentar nanti saya rapikan lagi. Kalau akarnya sudah jadi seperti ini sebenarnya sih aman-aman saja teman-teman ya. Oke, saya rapikan lagi nanti ya. Perlihatkan, buktikan bahwa ternyata pala bisa dicangkok ya. Dan terpenting itu adalah kesabaran sih. Lihat teman-teman, lihat nih akarnya sudah banyak ya. Lihat nih akarnya, lihat akarnya ini teman-teman, lihat jelas akarnya sudah keluar ya, sudah banyak ya. Lihat ini berhasil ya. Nanti saya pindah, kayaknya saya pindah, tapi ditunggu dulu ya. Berdasarkan yang saya baca, biarkan dulu sampai dia keluar semua ya. Coba kasih pastikan dulu, lihatin dulu bahwa itu jelas ini akar ya. Ini akar teman-teman, jelas sudah hidup ya. Coba angkat ke atas. Jadi sebagai informasi, ini tunas bawah ya teman-teman. Ini tunas bawah dan saya biarkan hidup. Saya biarkan hidup, saya yang lain saya ambil untuk entres sambung samping ya. Dan yang bawah ini saya buat untuk sambung susu. Dan batang yang besar ini saya biarkan dia hidup dan saya lakukan cangkok tanah. Oke, kira-kira itu dari saya ya teman-teman. Saya sudah berbagi bagaimana cara cangkok tanah ya. Dan untuk konten selanjutnya ada banyak juga keberhasilan yang saya belum bagi ya. Ada juga beberapa keberhasilan yang belum saya bagi. Salah satunya itu adalah cangkok air. Belum pernah dengar cangkok air? Ditunggu ya konten selanjutnya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Salam sehat, salam semangat. Mari berbagi. Terima kasih teman-teman.